kita tahu sekarang ini Kelantan sudah bersedia, konon-kononnya telah bersedia untuk melaksanakan hukum hudud, tetapi ada pihak menyebut terpaksa merujuk pada perlembagaan. So, boleh Datuk sebutkan, menjelaskan isu ini? Dia begini, bila Ketua Hakim Syarie Kelantan menyatakan bahawa Mahkamah Syariah telah bersedia untuk melaksanakan hukuman hudud, bermakna dari segi infra kehakiman, mahkamah dah bersedia. Mahkamah telah bersedia untuk melaksanakan hukuman tersebut. Ini adalah kerana undang-undang hudud ataupun dipanggil Enactment Jenayah Syariah 1, 2 dan 3 Kelantan telah pun digubal, diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, ditandatangani oleh ke bawah Duli Sultan Kelantan dan dah digazetkan. Bermakna dari segi perundangan sudah ada. Masalah hari itu ialah mahkamah belum bersedia, mungkin dari segi hakimnya tidak ada lagi yang mahir ke apa ke. Tapi sekarang dah ada. Mana Ketua Hakim Syarie kata undang-undang dah ada, mahkamah pun dah bersedia. Tidak timbul lagi patutnya persoalan tidak boleh laksana. Sama ada undang-undang tu mengikut perlembagaan ke ataupun perlu patuh kepada perlembagaan ke, itu di peringkat pelaksanaan sekiranya ada pihak pertikaikan. Tetapi kalau tak ada pihak yang pertikaikan, bermakna dari segi perundangan sedia ada dan dari segi infra mahkamah yang ada sekarang ni dah boleh dilaksanakan. Nah, itu kedudukan dia sekarang ni yang saya faham daripada kenyataan Ketua Hakim Syarie Kelantan. Jadi apa sekarang kita nampak PAS Kelantan gunakan isu perlembagaan ni untuk mereka apa ni macam kong kali kong dalam nak buat tak buat wuduk, ataupun adakah mungkin kerana mereka nak menyelamatkan diri, takut sekutu mereka DAP akan apa ni marahkan mereka kerana melaksanakan wuduk? Pada saya, kita pun, saya pun sendiri pimpinan PAS. Selama ni kita menyatakan kita nak laksanakan hudud, nak laksanakan hudud. Bahkan baru ni di PRK Sungai Limau pun, kita masih lagi menggunakan hudud sebagai modal politik. Jadi, saya tengok kenyataan Ketua Hakim Syarie Kelantan ni menyatakan secara terbuka bahawa Mahkamah Syariah Kelantan sudah bersedia melaksanakan hukuman hudud berdasarkan perundangan yang sedia ada, dan tiba-tiba dijawab pula oleh PAS menyatakan mereka ada masalah dari segi perlembagaan. Ini membuktikan ianya slogan hudud ni sekadar retorik politik saja. Sebab kalau betul dia nak laksanakan, sekarang dah boleh laksanakan. Soal perlembagaan tak timbul sekarang ni. Sebab saya sebut tadi, kalau timbul, ianya timbul di waktu peringkat pelaksanaan. Sama ada boleh tak boleh. Tetapi dari segi nak melaksanakan tu sudah boleh. Jadi pada saya, sikap berdolak-dalik oleh pihak PAS dalam isu pelaksanaan hudud ni membuktikan bahawanya semua sekadar retorik politik saja. Pada saya tak sepatutnya timbul. Kalau benar mereka ikhlas nak laksanakan hudud, patutnya saranan daripada Ketua Hakim Syarie yang menyatakan mahkamah sudah bersedia diambil dengan takbir yang gemuruh bahawa inilah pertama kali kita boleh laksanakan. Laksanakanlah. Apabila timbul besok ada pihak yang pertikaikan, sama ada dia pertikai dari segi perundangan ke, dari segi keterangan ke, dari segi perlembagaan ke, itu biar pihak tu yang timbulkan. Tapi dari segi konsep pelaksanaan dah boleh laksana dah. Sebenarnya dah boleh laksanakan dah. Ya. Jadi pada saya rumusannya, sikap berdolak dalik ni membuktikan satu, hudud ni sekadar retorik politik saja. Kedua, saya cukup yakin mereka gentar dengan rakan sekutu mereka DAP mempertikaikan pelaksanaan ni. Kita dah tengok banyak kali pun sebelum pada ini bagaimana bila timbul saja soal hudud, kita tengok bagaimana reaksi DAP menyebabkan PAS berpatah balik. Dan saya pun telah tulis banyak kali sebenarnya Presiden PAS sendiri, Ustaz Hadi, telah menandatangani pemerintah persefahaman dengan Pakatan DAP, PKR dan PAS ni yang jelas menyebut hudud bukan sebahagian daripada agenda Pakatan Rakyat. Jadi di mana yang, kenapa Hadi di depan audien PAS cerita pasal hudud, tapi di sini cerita lain pula? Pada saya ni semua kita kesal lah. Kita kesal mereka menjadikan hudud sebagai bahan politik. Sepatutnya kalau dia benar-benar nak laksanakan,
sebenarnya kenyataan Ketua Hakim Syari'i itu adalah pintu yang sudah terbuka luas untuk PAS mengotakan kata-kata dia selama ini.